di Jawa dirahasiakan ngarannya. Judul mana kita dek? Waktu zaman, piada zaman. Muhammad Zainal bin Abdul Ghani tahun 70 sudah ada menakib itu. Guru masih sigar, guru masih berumur 28 tahun. Ulun berumur ketika itu sekitar 16 tahun. Apa guru lebih tua dari ulun sekitar 13 tahun. Ulun lahir 42, ulun lahir 54. Yaitu Syekhuna wa Abuna wa Marabiruna Syekhul Alif Billah Muhammad Zaini bin Abdul Ghani bin Abdul Manam bin Muhammad Saman bin Sa'ad bin Abdullah bin Muti Khalid bin Hasanuddin bin Syekh Muhammad Al-Sat Kalampuan Al-Banjari bin Abdullah bin Abu Bakar bin Abdul Has bin Abdul Rasid bin Danau bin Abdullah Filipina bin Abu Bakar Al-Hindi bin Ahmad bin Hussein bin Abdullah bin Syekh bin Abdul Aidarus bin Abu Bakar Al-Sakran bin Abdul Al-Sagab bin Muhammad Maulid Dawira bin Ali bin Alawi bin Muhammad Fakir Mukaddam bin Ali bin Muhammad Syed Bilbat bin Ali Khalaq Qasar bin Alawi bin Muhammad bin Alawi bin Ubaidillah bin Ahmad Muhajirullah bin Isra'il Naqib bin Muhammad Al-Naqib bin Ali Uraidi bin Jafar Sadiq bin Muhammad Bakir bin Zainal Abidin bin Zainal Hussein bin Ali Nabi Talib dan Fatimah Az-Zahra binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Guru habaib. Makanya guru kutub. Tidak ada orang yang mencapai martabat kutubiyah kecuali orang yang mengandung darah Rasulullah. Ngaran Umasidin Mas Lia bin Sofia bin Muhammad bin Iyan bin Muhammad Yusuf bin Nuti Khalid bin Hasanuddin. Lahir malam Arba 27 Muharram 1361. Memiliki karamat zahir batin, hisi dan maknawi. Karamat hisi sugih luar biasa. Guru kaya raya, guru miliarder. Guru berisi karamat 4 mujizat Rasul. Rupa Sidin Bungas, Mazhar Yusuf, suara baik, Mazhar Daud, sugih, Mazhar Sulaiman, alim, Mazhar Rasulullah. Yang kau duduk di majlis Abdul Guru Zaini, duduk yang di majlis 4 Rasul sekaligus. Itu karamat hisiyah lah. Manawiyah, malifat, ilham, kasbul hujjah wal asrar, ma'alimir rabbaniyah, ilmu laduni. Sebagian daripada karamat zahir, lahut tatawur, guru mampu tatawur, aib tasawur bi'alamil amsal. Guru mampu membagi awak 7, 9. Guru di rumah Jumat terima tamu tang hari Jumat. Guru mengkhutbah di masjid dalam pagar. Waktu itu guru di masjid dalam pagar sembahyang Jumat. Nama mengkhutbah Haji Muhammad Nur. Si tamu disuruh guru berjuhur. Ujar tamu, pian sudahkah? Aku sudah. Guru berjuhur dalam kamar. Guru menghadapi tamu. Guru sembahyang Jumat di dalam pagar. Jauh jadi dekat. Banyak orang yang mendapat guru di Mekah. Haji Ahmad Bakri sekali mendapat tawaf lawan guru. Haji Udari sekali mendapat di Mekah tawaf lawan guru. Ditelepon sidin guru, biar guru berada lain di jamaah. Terus saya dikisahkan ke orang misalnya. Kak Koko bilang, hanya memberi duit berungkos ke atas benar. Ya, sekitar 2-30 juta lah. Dear guru, Pak Menteri, mohon maaf, bukan saya kena butuh duit, serahkan kepada orang yang lebih berhak menerimanya. Sampai melihat uang saya lah, ibu guru ke dalam, buka kasihin berangkas, berangkas itu giginya sama kepala, kira-kira 10-20 miliar isinya. Ini dear guru, uang saya Pak Menteri, saya kena telah makan uang. Guru mengambil duit siang malam, lagi anu mulai tahun 70, guru berjalan jam 2 malam, bergamis. Didampingi oleh murid-murid sini. Satu di antara yang mendampingi saya, kawan gue seorang Mahyuni Maden yang ada di Muara Tiwi di Kampung Sabu. Inya sering mengiringi guru tengah malam. Gawian guru apa? Ketok lawang. Ujar orang rumah, kenapa aja? Ini guru beri duit. Jalan, ketok nang, ketok, tok, tok, tok. Kenapa? Guru beri duit. Ini gamis juga dihibah lawan duit. Sampai sini tidak rasa ngumpul. Kada sunyi-sunyi membagi duit.
miskin malam Jumat sarean kada bulik-bulik sebelum makan selalu disangui duit dalam kantong. Guru menggaji bini perguruan yang sudah meninggal plus anak yatimnya 1,5 miliar sebulan. Guru menggaji tukang empat karpet bisa umur 40 juta sebulan. Guru adalah orang istiqamah dalam syariat dan tarikat hakikat. Guru zuhud, guru arak, guru ikhlas, berzikir 28,000 sehari semalaman. Setelah guru dinaikkan ke dalam tingkat nihaya, guru dipindah oleh mursyid sidin, tak masuk di antara mursyid sidin, abah sidin seorang, nang nyawa pindah kepada salawat. Lalu guru bersalawat, lalu guru banyak bersalawat. Guru orangnya laki kolo-kolo, guru penangisan, kadang mendengar haran Rasulullah, guru menangis pasti gugup. Siang malam, merinduakan Rasulullah. Guru sampai di dalam mujahadah mencintai Rasulullah kurus kering. Guru di dalam menyelesaikan tahapan-tahapan makam. Kalau mau tanggung pasti zauqiyah, pasti kasfiyah. Guru ahlu zauq, ahlu kusuf. Setelah sesuatu makam yang dijalani sidin, guru pasti merasa. Ketika guru di dalam makam zikr maut, guru berbau mayat. Guru berkisah, aku namanya mungkin bulan Rajab kena kada hidup lagi. Nyawa malam ini mungkin terakhir mendengar bacaan unda di karaton. Kami menangisan, kami mengira guru esok mati. Begitu bersalaman, tangan guru dingin, berbau mayat. Guru orang yang sangat tinggi di dalam makam mahabbah. Ini mungkin terakhir. Mahabbah guru, kecintaan guru kepada Rasulullah. Itulah cikal bakal yang menyempurnakan kota Barasir kepada Rasulullah Zahir Batin. Guru orang yang tuntas menyempurnakan mutabah kepada Rasulullah Zahir Batin. Sehat jatuh mahabbatihi wa sawqihi ila Rasulullah. Guru bersalatan dahsyat mencintai Rasulullah. Bersalatan dahsyat merindukan Rasulullah. Bipadayan mustagrikun birasa Rasulullah. Gara-gara terlalu rindu, gara-gara terlalu cinta, gara-gara terlalu kasmaran, pada suatu waktu Rasulullah tenggelam di dalam kasihan Rasulullah. Guru fani, guru istigrak, guru tadi melihat di muka di belakang di dalam awak sirin kecuali adalah kebesaran Rasulullah. Maka guru kali sadar berucap anak Rasulullah. Guru menunjuk awak sirin undang namanya Rasulullah. Mama dia nyawa siang malam nyawa kata kasihan kah? Kata syahadu asyhadu an la ilaha illallah wa annaka Rasulullah. Urut empat bersyahadat. Aku memberi salam guru berhadapan. Assalamualaikum ya Sayyidi ya Rasulullah. Ma'ajaba alaya alaikassalam. Maka ulun ada menjejak di tanah rasanya. Ulun bersyukur kepada Allah atas itu karunia yang sangat besar. Ulun mendapat sebuah makam yang diberikan Tuhan kepada aulia sebelumnya, di mana para aulia bertemu Rasulullah dengan sosok wajah gurunya. Aku pun bertemu Rasulullah dengan sosok wajah guruku. Maka bersyahadatlah aku ketika itu. Berarti aku termasuk orang yang ra'a Rasulullah ya kazatan. Nang berdapat wajah Rasulullah nang aslinya itu wali kutub. Kalau kita wali nang ada kutub, jadi berdapat khalifahnya. Apa? Di dalam karungkong Zaini itu hakikat Rasulullah. Patah syahad amamahu. Bersyahadat naikam di hadapannya. Walatu nadihi illa bismihi zahir. Jangan ikam mengiyawinya kecuali dengan ngarannya yang zahir. Lamun ikam berkiyaw, hai guru Zaini, hai Syekh Zaini, hai Abah guru Zaini, jangan ikam kiyam hak, jangan ikam kiyaw hai Rasulullah. Fata adab bainahu kama ta'adab ta'am bainah ya daya Rasulullah. Berhadap ikam di hadapan guru Zaini sama ikam berhadap di hadapan Rasulullah. Lianna akitahu huwa, lianna akikatahu huwa hakikatu Rasul. Nah, ini nak Rasulullah tungguin lagi pian. Berarti pian hari ini lah kada mendengarkan manakib guru Zaini itu kada singgah situ yang mendengarkan manakib Rasulullah. Sudah kepedakan kalau nah kada diwali itu adalah Rasulullah. Mazhar mukjizat Rasulullah, ilmu wali ilmu Rasulullah, ibadah wali ibadah Rasulullah. Kada usah lagi kan menyambat Rasulullah karena wali yang paling parah kawan kita sebagai wasilah kita kepada Rasulullah. Wadul Boyor bin Abu Abiha datangi rumah jalan lawang mandak pian sampai ke Rasulullah. Masuklah jalan pintu hadirat guru pian, tazimlah kepada guru. Kisah
ampun maaf gue. Entar ya, segala kesalahan dulu, tolong pian doakan mereka mudah-mudahan kurun panjang umur, kemudian kita bisa bertemu kembali di lain kesempatan, khususnya kepada kawanan berataan di belakang, di kiri, di kanan, mudah-mudahan kita seberataan di dalam imai Rasulullah, di dalam syafaat Rasulullah, kita menempat pada Rasulullah. Sekian.